Bersama kita ini Dinar-Dinar. Ya semuanya teman-teman, hari ini kita memberikan satu cara ya, yaitu tentang membesarkan mangkok pada pohon karet ya. Ya yang seperti ini. Nah ini kan mangkoknya satu ya teman-teman semuanya. Nah ini kan satu mangkok. Jadi umpama waktu kita dalam penderesannya ya teman-teman, waktu kita menderes, gak taunya mangkok ini udah terisi penuh ya oleh getah karet ataupun lateksnya ya. Nah, sedangkan yang di sana, bahkan yang di sini juga ini sudah penuh ya. Nah, tidak ada mangkok untuk menggantinya ini ya semuanya teman-teman. Jadi kalau kita biarkan mangkok ini, akhirnya dia kan akan tumpah ya teman-teman. Nah, kan mubazir. Nah, hari ini kita memberikan satu cara ya, yaitu tentang membesarkan mangkok ini ya. Kalau ini sudah penuh, artinya harus kita ganti ya. Nah, sedangkan untuk menggantinya ini sudah tidak ada lagi ya teman-teman. Nah, oke ya teman-teman, kalau begitu langsung saja ya kita simak gimana sih caranya membesarkan mangkok supaya getah yang jatuh ataupun tumpah dari mangkok ini, ini bisa kita manfaatkan kembali ya. Nah, oke teman-teman, kalau begitu langsung saja ya kita akan menyimaknya. Nah, oke ya teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Nah, begini ya caranya. Nah, ini kan pertama ini mangkok yang ke-1 ya. Nah, umpama ya ini semuanya teman-teman, sini ini udah penuh ya, udah penuh terisi dengan getah karet ataupun lateks ya. Nah, jadi kita mau memindah ini, ya, mau memindah ini, sedangkan yang untuk memindah, nah, mangkoknya ini sudah tidak ada ya teman-teman, sudah nggak ada lagi. Jadi tinggal satu-satunya inilah ya teman-teman. Nah, terus hari ini kita akan memberikan cara supaya getah karat yang jatuh dari sini ini akan terkumpul kembali ya. Nah, langsung kita akan membesarkannya mangkok ini ya. Nah, caranya gimana? Yuk kita simak ya teman-teman. Oke ya. Nah, ini begini ya caranya. Nah, jadi gini ya, intinya kita akan menggalinya di sini ya teman-teman. Nah, kita gali saja ya di bawahnya seperti ini ya teman-teman. Nah, gini ya, kita gali seperti ini ya. Nah, ini kan udah dulu bekasnya udah ada ya teman-teman, karena sudah nggak kepakai lagi ya. Jadi ini tinggal membersihkan saja ya teman-teman. Nah, beginilah ya. Nah, kalau sudah begini, ini kan udah, kan ini udah, kalau umpama ini jadian, udah kita taruh di sini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke lah ya. Oke lah ya, kalau gitu kita jadikan dulu ya tempatnya ya teman-teman. Nah, oke. Kita bawakan batu ya besar. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kita usahakan ini kita haluskan ya teman-teman. Seperti ini. Nah, jadi mana yang agak berlubang kita tempel ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah,
ini ya teman-teman, ini kan udah jadi ya. Nah, ini udah usahakan ya teman-teman, ini harus halus ya, harus halus. Nah, supaya getah karet itu tidak meresap ke dalam ataupun meresap ke tanah. Jadi kalau ini halus ya teman-teman, jadi getah karet tidak bisa meresap, jadi langsung ngumpul di sini teman-teman ya. Nah, kalau sudah seperti ini kan sudah jadi ya teman-teman, baru kita pasang di sini ya. Nah, mangkoknya ini kita pasang, kalau kira-kira miring kita ganjal dikit aja ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kalau waktu kita deres, nah ini udah penuh ya, umpama udah penuh, dia akan jatuh teman-teman, jatuh ke sini, dan di sekitar sinilah getah karet kita itu akan mengumpulnya. Nah, jadi waktu kita manen ini masih bisa kita angkat. Nah, itulah ya teman-teman caranya membesarkan mangkok ya, di dalam waktu yang kepepet ya teman-teman. Kalau tidak kepepet tidak mungkin kita membuat seperti ini ya teman-teman. Itulah ya pengertian kita tentang membesarkan mangkok pada pohon karet. Nah, jadi begitulah ya teman-teman cara kita dalam membuat ataupun cara membesarkan mangkok pada pohon karet. Nah, di dalam waktu yang kepepet ya semuanya teman-teman. Jadi yang kanan kirinya ini sudah lateknya sudah penuh ya teman-teman. Jadi kita akan membuat ataupun membesarkan mangkoknya dengan cara seperti ini ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kalau begitu mungkin cukup di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.